صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hukum meletakkan Al-Quran atau ayat-ayat atau surat-surat di hadapan untuk dibaca ketika solat bagi mereka yang tidak menghafal surat-surat tersebut diperbolehkan. Sama dengan orang yang solat dengan memegang Al-Quranul Karim, dengan menjaga pergerakan daripada tangan itu untuk tidak banyak untuk bergerak, ya. Kalau diletakkan di hadapan tidak mengapa, tetapi bila mana sudah menghafal kepada ayat-ayat tadi, hendaklah ayat-ayat itu dibaca secara hafazan. Sejauh manakah diperbolehkan seseorang wanita keluar demi menuntut ilmu atau bekerja dengan izin suami? Nah, di dalam mencari ilmu, seseorang digalakkan untuk mencari ilmu baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Talabul ilmi wa faridatun faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah satu kewajiban bagi orang Islam, yakni tak kira laki-laki atau tak kira perempuan, wajib untuk mencari ilmu. Ilmu yang khusus untuk dicari adalah ilmu yang menjadi tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan oleh Allah, seperti solat, zakat, haji, puasa dan seumpamanya, yang terkait dengan hukum hakam yang melibatkan kita secara langsung. Maka dalam hal ini wajib untuk kita mencarinya. Ini baik dengan izin suami atau tidak dengan izin suami, yang terkait dengan ilmu yang wajib. Dia nak belajar solat, suaminya kata tak boleh. Ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kena belajar. Yang wajib untuk dia kaji, dia pelajari, yang merupakan hak Allah kepadanya seperti solat, dia wajib belajar. Walaupun tidak ada bersetuju oleh suaminya, sebab ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dia untuk belajar hal-hal yang wajibkan. Adapun selebihnya untuk belajar di majlis-majlis ilmu adalah perlu untuk seseorang itu mendapatkan persetujuan atau izin daripada suaminya, disebabkan oleh kerana masalah keluar daripada rumahnya dan masa yang digunakan oleh si isteri di luar itu, yang masa itu sendiri adalah menjadi ada kaitan dengan hak suami untuk mendapatkan layanannya daripada isteri. Maka dalam hal ini perlulah untuk menjaga hak masing-masing dengan meminta izin untuk menuntut ilmu. Demikian juga untuk bekerja, pada hakikatnya bekerja itu adalah tanggungjawab suami kepada isteri. Dan kalau isteri akan bekerja, maka dalam hal ini masa yang akan digunakan oleh si isteri bekerja, dan itu adalah di luar masa yang boleh diberikan kepada suaminya, maka dalam hal ini si isteri perlu untuk mendapatkan restu dan izin daripada suaminya. Nah, benarkah wujud pendapat bahawa paha laki-laki bukan aurat? Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, paha laki-laki adalah aurat. Tetapi dalam mazhab yang lain, saya ingat Imam Malik mengatakan paha bukan aurat. Yang termasuk aurat adalah, maaf cakap, qubul dan duhur. Yang selain daripada itu tidak termasuk daripada aurat menurut Al-Imam Malik, kalau saya tidak silap. Tapi mazhab Imam Syafi'i, aurat itu daripada pusar sampai ke lutut. Nah, bersalaman dengan orang di sebelah tanpa memberi salam ketika khutbah Jumat sedang berlangsung, adakah diperbolehkan? Tidak perlu untuk bersalaman ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, ya, disebabkan oleh karena bersalamannya kita dengan seorang di sebelah sementara orang sebelah sedang fokus, akan teralihkan pandangan orang itu daripada fokus mendengarkan khutbah. Mungkin akan hilang satu dua kata yang dia tak boleh nak paham apa maksud daripada khatib, sehingga dalam hal ini akan terjejas kehormatan Jumat dengan tiadanya perhatian orang-orang mendengarkan khatib ketika menyampaikan khutbah.
Datang saja, kalau datang lewat punya sholat dua rakaat tahiyatul masjid, khalas, tak perlu bersalaman. Bila bersalaman, kalau khatib duduk di antara dua khutbah, salam tak apa, sebab tak mengganggu fokus orang untuk mendengarkan khutbah. Perlu diperhatikan juga untuk pungut duit sumbangan ketika khatib menyampaikan khutbah. Ini pun juga bahagian daripada yang perlu untuk diperhatikan, bila mana boleh adanya pungutan sedekah daripada para jemaah diambil sebelum khutbah atau bukan pada saat khatib menyampaikan khutbah, adalah lebih menjaga kepada kehormatan Jumat itu sendiri. Saat dituntut jemaah untuk fokus mendengarkan khutbah. Kita dalam hadis menyatakan kalaupun kita mengatakan kepada orang lain diam pun juga, maka akan hilang di fadilah Jumatnya. Kalau orang main-main dengan batu ke dengan apa ke, maka akan hilang pahala Jumatnya. Baik kalau umpamanya antara azan pertama itu dengan azan kedua anjakkan sikit ke, bagi staff yang untuk pungut sumbangan bagi banyak sikit ke, katalah kalau saf masjid itu ada 10-15 saf, letakkan 7-8 orang, satu orang dua saf. Bila setelah selesai daripada sholat dua rakaat qabliyatul jumaah, azan pertama orang sholat qabliyah kan, setelah sholat qabliyah dah start dah berjumpa tu. Satu orang dua soft saja. Paling satu orang perlu satu minit saja untuk pergi ke dua soft tu. Jadi kalau masjidnya dari ujung-ujung 1 kilometer mungkin kota. Tapi kalau tak besar, saya ingat paling lama pun 2 minit kot untuk ada dua soft. Setiap orang dua soft. Kalau 8 orang 2 kali 8 16 soft. Cepat segera. Jadi masing-masing ambil 2 menit, azan keduanya tunggu dulu. Tunggu mereka itu selesai, masing-masing dapat tugas ambil tugasan untuk ambil sedekah dan selesai, duduk. Baru Bilal untuk innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi khatib naik ke atas mimbar, semua sudah bersedia untuk mendengarkan khutbah. Tapi kalau ketika khatib menyampaikan khutbah di pungut sumbangan, masing-masing tengah ambil duit sini, dah berapa kata hilang daripada khatib itu. Yang pungut biaya pun juga sumbangan pun juga tak boleh nak dengar. Tak percaya, cuba selesai khutbah tanya kepada apa kata khatib tadi. Faham dong? Ini untuk menjaga tentang Al-Jum'ah itu sendiri sebagai satu syiar. Barakallahu fikum. Bagaimanakah caranya bagi makmum yang tidak sempat menghabiskan Fatihah ketika sholat berjamaah? Allah, ini panjang, saya nak jelaskan tentang makmum yang terlambat daripada imam daripada membaca surat Al-Fatihah. InsyaAllah kelas akan datang. Boleh diingatkan untuk saya bahaskan sekali lagi. Mohon maaf atas kelewatan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ilmu bermanfaat insyaallah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.